Halo guys, Dirgahayu Indonesia yang ke-79. Selamat hari kemerdekaan buat kita semua. Semoga bangsa ini semakin maju, berkembang, dan ya segalanya sehat-sehat aja lah ya guys ya. Kali ini gue mau bikin konten react pub kemerdekaan edisi JKT48 guys. Jadi gue mau lihat pub-pub yang diberikan member-member JKT pada hari 17 Agustus ini guys. Jadi gak usah pakai lama guys, langsung aja kita lihat dan kita mulai dari CPO guys. Karena ini udah dari sekitar 20-21 jam yang lalu ya. Pub dari CPO, selamat hari kemerdekaan HUT RI ke-79. Di sini CPO pakai pakaian warna putih dan di bawahnya dia pakai batik ya, kain batik begitu guys. Ini setahu gue kayaknya dia di Malaysia deh. Ini pubnya di Malaysia guys. Kayaknya, gue gak tahu juga sih. Soalnya gue ada liat story-story dia kayak di Malaysia sih. Tapi ya ini dia pub dari CPO guys. Sangat Indonesia sekali ya. Walaupun tidak merah putih tapi bawahnya itu batik guys, yang melambangkan Indonesia ya. Sementara di 17 Agustus ini ada juga Jesse ngupload guys. Tapi sepertinya tidak berbau 17-an ya. Tidak berbau kemerdekaan juga, tidak ada caption apapun. Sepertinya ini cuma mirror selfie biasa gitu guys. Tapi ya udahlah, karena uploadnya di 17 Agustus jadi masuklah. Ada Amanda juga, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Kalau gue lihat sih ini dari pakaian dan properti-propertinya ini sepertinya itu pas waktu ini deh, photobook deh. Photobook yang terbaru tuh guys, yang perjuangan apa tahun 48 kalau nggak salah gue. Gue lupa lah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Iya, ini ada telepon lama. Ada mesin tik ya nih. Ini waktu ini sih. Photobook ya kalau gua lihat ya. Ada Raisa juga, Happy Independence Day Indonesia. Wow, cakep banget. Nah, ini kan di kayak di Malaysia nih, guys. Atasan hitam, bawah batik ya, sama kayak CPO. Kayaknya hampir semua yang di Malaysia pakaiannya seperti ini deh kurang lebih, guys ya. Ini cakep banget Raisa, guys. Wow, batik banget ya. Ada Lia juga yang ikutan pub. Ini sepertinya ganti-gantian ya sama Raisa guys. Kalau gue liat nih abis dari Raisa yang foto duluan, abis itu gantian nih Raisa yang ngefotoin Lia lagi guys. Masih sama dengan atasannya kebaya, bawahnya batik. Oh iya, tadi Raisa kebaya juga ya. Berarti CPO yang mungkin bukan kebaya kayaknya ya. Tapi ini Lia pakai kebaya. Nuansa biru, nggak apa-apa, tapi yang penting batik ya. Elin juga ngucapin selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Walaupun kalau dari pub tidak menggambarkan pakaian yang Indonesia, entah itu merah putih, batik ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mengucapkan ya. Dan ada bunga lavender, ciri khas Elin banget sih. Gendis juga upload, tapi captionnya bukan mengucapkan kemerdekaan guys ya. Tapi itu pun pubnya pub makanan guys. Sepertinya Gendis merayakan hari kemerdekaan ini dengan makan gudeg kali ya. Enak tuh kayaknya guys. Z juga upload di 17 Agustus ini tapi isinya apa ini guys? Boneka ternyata ya, selucu ini. Boneka sih, mungkin cara Z merayakan kemerdekaan adalah dengan self reward. Dengan membeli boneka-boneka lucu seperti ini ya. Tidak ada pub selfie dari Z guys, no. Lily juga upload, cuman kayaknya ini terima kasih VC sih kayaknya 17 Agustus ya. Jadi ini mungkin bukan buat ngucapin sih, tapi ya udahlah ya. Wah, Ripka pakai bendera Indonesia, cuy. Oh, ini ada. Ini foto buat lomba gitu pas kelas 7, mumpung temanya kemerdekaan aku post jadi sekarang. Oh, pantas agak beda kelihatannya guys ya. Rambutnya masih agak pendek ya, nggak sepanjang sekarang. Dan ya masih kelihatan lebih muda daripada yang sekarang guys. Ternyata ini pas kelas 7. Gue nggak tahu Ripka sekarang kelas berapa ya. Tapi yang jelas ini Indonesia banget sih. Udah pakai bendera Indonesia, bajunya warna merah. Ini Indonesia banget sih. W Ripka guys. Ritzy juga ikutan. Foto lama berarti guys ya. Tapi ini kenapa di blur belakangnya? Mungkin sekolah kali ya. Kalau misalnya tidak di blur kelihatan mungkin dari sekolah mana ya. Seperti ini sekolah guys. Ya di sekolah sih. Pakai kebaya dan pakai batik ya bawahnya ya. Hampir sama kayak di Malaysia tadi guys. Naira pun ikutan bro. Tapi ini kalau gue lihat-lihat, ini bajunya sih baju photobook. Lagi-lagi ini baju photobook ini guys. Kalau gue lihat ya. Ya. Confirm deh guys. Kayaknya ini kayak baju photobook deh. Gambaran Naila pakai seragam pramuka. Real. Iya kayak baju pramuka sih. Iya kayak seragam pramuka sih. Kimi juga. Nah, kalau ini juga pakai bendera Indonesia, guys. Berarti cara tidak langsung mengucapkan hari kemerdekaan ini, guys. Sama pakai baju pramuka juga. Kayaknya ini untuk photobook juga ini ya. Tapi
Kimi, ini gimana ya? Di rumah apa gimana? Emang suka pakai flash-flash gitu Kimi ya kalau pubnya ya? Nachia. I don't know guys, I don't know. Cuman dia upload di tanggal 17 Agustus aja sih. Jadi ya udahlah ya. Ini tidak ada guys, tidak ada caption apapun, cuman emot doang ya. Dan tidak ada unsur-unsur Indonesia juga, terlalu close up juga nih fotonya guys. Levi 17 Agustusan tahun kemarin pakai pramuka karena hari Kamis. Oh, ini tahun lalu. Kalau tahun lalu berarti Levi belum join JKT dong. Real anak sekolah pakai pramuka. Levi juga dua ternyata guys pakai Twibbon. Sobat Yuhu, apakah ini dari fanbase-nya Leviosa? Apakah dari Leviosa begini nih? Sobat Yuhu, damn bro. Mantap, selamat pagi semuanya. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mulailah hari dengan Twibbon sobat Yuhu. Anjay. Nice, nice, nice. Ada Twibbon-nya guys yang mau joinan bareng langsung aja lah. Risa juga upload tapi ya kayak sama kayak Nachia ya. Tidak jelas konteksnya, cuman pub biasa aja. Trisha Tour Day. Oh, memang pub mingguannya ini sih. Trisha sama Erin juga DS fan Erin. Oh, enggak tahu nih kayaknya project fan base deh. Ya Erin dan Bebek ya. Alia OTW kegiatan dulu. Tidak ada kemerdekaannya tapi 17 Agustus. Ciput, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, Ciput juga ngucapin ini real hari kemerdekaan. Kenapa? Karena kalau gue lihat di sini ada menu, sepertinya gue nggak tahu nih ya. Dia makan di suatu restoran, kayaknya ngincar promo merdeka guys. Promo kemerdekaan ini merdeka spesial, berarti real. Gak ada salahnya ngincar promo kemerdekaan guys. Karena gue juga kemarin entah itu ke outlet es krim gitu, promo 17-an banyak guys. Sekarang saatnya guys ya. Memang paling benar tuh ngincar promo di 17-an guys. Tapi kalau yang gini ikutan lomba 17-an kayaknya cocok lomba apa guys ya? Lomba makan kerupuk kali. Lomba makan kerupuk ya kali ya. Gracie semakin jaya dan bersinar selalu. Pakai baju merah. Kayak lagi dukung timnas ini guys. Ini kalau kalau dia ikutan lomba 17-an kayaknya cocoknya lomba balap karung deh. Balap karung nih cocok nih. Lin juga ngucapin, "Wah. Terkesan sangat elegan, klasi. Tapi ini juga sama di tempat Cilia dan Raisa juga ya. Dasia batik, guys. Dasia atau apa itu namanya? Pokoknya yang di leher itu, guys. Batik ya. Tapi bukan bagian bawah dan blazernya tidak batik sih, tapi ya udahlah ya. Pokoknya ada batiknya lah ya. Dan di bawah Garuda Pancasila." Indira juga upload ini di tanggal 17 Agustus. Ini gue asumsikan dia mengucapkan kemerdekaan karena gue lihat ini foto pas photobook juga guys. Tuh, pakainya pakaian photobook. Oh, ternyata warna ini ya jas yang untuk photobook itu ya. Sama Ella juga sama. Siapa nih? Ini pasti buat photobook. Gua apal banget nih rambutnya, rambut photobook banget ini. Tuh. Photobook. Baju pramuka kah? Gua enggak tahu sih yang jelas pas photobook ini, guys. Marsha ngucapin juga dan ya ini sepertinya di Malaysia juga ya. Marsha ikut gak sih ke Malaysia? Gue lupa, gak tau lah ya. Jelas ngucapin di sini guys, warna putih menggambarkan putihnya Indonesia. Kan merah putih ya, putihnya Indonesia guys. Sebelum lebih lanjut guys, jangan lupa subscribe channel ini guys ya. Selamat hari kemerdekaan Atin. Di minimarket kah? Tapi ini kenapa ada bukan Japota ini di belakangnya guys? No, bukan Japota. Tapi ya udahlah ya, di minimarket mau gimana lagi, kan gak mungkin diawas-awasin guys. Sama putih juga ya, menggambarkan putihnya Indonesia guys. Happy Independence Day. Wah, ola merah menyala bosku. Menyala bosku. Ih, cakep banget ola guys. Yo. Oh, ingat gua ola itu ada talk show deh sama O'Neill kalau enggak salah gua ya. Ya kalau enggak salah gua iya guys. Wow. Ola cakep sih. Merah. Orang biasanya putih, dia merah menyala. Membara abangku, berapi guys. Penny, hari ini berkesempatan ikut upacara peringatan hari kemerdekaan di KBRI Malaysia. Nih, Penny guys ya. Oh, sama pakai batik bawahnya. Atasnya ya gitulah ya. Nah, ini dia nih member-member yang di Malaysia nih yang di KBRI. Oh, berarti bener. Ada Ella, Raisa, oh ada Freya. Freya, Feni, Gracia, Lia, Fioni, Marsha, Lin. Terakhir ada kapten kita guys, Cige guys ya.
Wah, ini jelas baju batik ya, baju batik. Wah, cakep banget sih ini, guys. Cakep banget sih ini, guys. Gak bisa nih, guys. Ini bahaya banget, guys. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesia kita, Cige. Ini cakep banget, guys. Serius, guys. Ini cakep banget, guys. Well, sepertinya ini foto terakhir ya. Dan udah gak ada lagi. Mungkin ada juga member-member yang uploadnya di Instagram. Tapi itu tidak kita masukkan di sini, guys. Dan siapa nih yang paling kalian suka? Yang paling favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya, guys, ya. So, thank you, guys, buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye.